Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Sumerjo, demikian juga bapak-bapak, mas-mas sekalian kajian ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian di Masjid At-Taqwa Sumerjo, dan juga selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita masih di dalam pembahasan sebuah topik, yaitu tentang pengantar kajian ketarjian Muhammadiyah. Sudah kita bahas tentang beberapa hal yang berkaitan dari apa itu yang disebut dengan tarjih. Kemudian bagaimana tarjih itu berkembang di dalam Muhammadiyah, dan juga kita sudah membahas tentang sejarah singkat majelis tarjih kemarin sampai pada faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya majelis tarjih. Ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan melihat tentang sebuah pembahasan yang cukup menarik, yaitu kita akan melihat tentang ketarjian sebelum terbentuknya majelis tarjih. Dan sebagaimana yang kita katakan kemarin, bahwasanya majelis tarjih itu lahir atas rekomendasi Muktamar Pekalongan tahun 1927. Artinya majelis tarjih itu lahir bukan sejak awal berdirinya Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu lahir tahun 1912. Artinya sekitar 15 tahun setelah majelis tarjih, setelah Muhammadiyah itu berdiri, baru lahir majelis tarjih. Nah, karena lahirnya majelis tarjih itu belakangan, artinya tidak sejak awal berdirinya Muhammadiyah, sering muncul sebuah misconception atau pemahaman yang salah bahwasanya Muhammadiyah mengalami pergeseran pemikiran di era berdirinya majelis tarjih. Artinya Muhammadiyah yang ada sekarang ini sudah menyimpang dari fikrah atau dari pemikiran yang dikembangkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Karena sejak lahirnya majelis tarjih, Muhammadiyah nanti cenderung tidak berafiliasi kepada madhab fikih tertentu, termasuk madhab apa? Syafi'i, yang secara umum diikuti oleh masyarakat muslim di Indonesia. Dan kita pahami atau bahkan ditemukan sebuah data, yaitu kitab fikih jilid 3, nanti kita akan bahas secara khusus, yang mana kitab fikih jilid 3 yang dikarang oleh Taman Pustaka Muhammadiyah itu seolah-olah memberikan informasi kepada kita bahwasanya corak keagamaan yang
dipahami oleh Mbah Ye Ahmad Dahlan itu dalam konteks fikih sama dengan masyarakat muslim secara umum di Indonesia, yaitu mengikuti mazhab apa? Syafi'i. Nah, oleh sebab itu ketika kita mencoba melihat topik ini, maka topik ini sangat penting karena bisa kita jadikan bahan perenungan dan juga bahan diskusi bagaimana sebenarnya spirit ketarjian sebelum lahirnya majelis apa? Tarji. Apakah ada spirit ketarjian atau semangat ijtihad yang dikembangkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan ataupun nanti pada periodisasi Kiai Haji Ibrahim. Ketika kita katakan misalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu bermadzhab Syafi'i, apakah Mbah Yai Ahmad Dahlan tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu apa? Tajdid atau apa? Pembaruan. Nah, kalau kita lihat pemikiran Muhammadiyah di masa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terlibat dalam pemecahan masalah-masalah agama. Yaitu yang paling populer adalah pembetulan arah kiblat. Karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu disampai menguasai ilmu-ilmu atau disiplin ilmu klasik mulai dari fikih, akidah, tafsir, hadis dan sebagainya, tetapi beliau memiliki apa? Keahlian dalam ilmu apa? Ilmu hisab atau ilmu falak. Nah, dari ilmu falak ini Mbah Yai Ahmad Dahlan bukan menjadikan ilmu itu di tataran teoritis, tetapi beliau apa? Mencoba menggunakan ilmu ini untuk menyelesaikan permasalahan umat Islam ketika itu, yaitu tentang apa? Arah kiblat kita yang dirasa oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan itu lurus ke barat, padahal dalam kajian ilmu falak yang dilakukan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, arah kiblat kita itu bukan lurus ke barat persis, tetapi bergeser sedikit, yaitu ke barat laut. Nah, ini yang dilakukan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Karena salah satu keunikan Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika mempunyai ilmu atau mempunyai gagasan, gagasan itu tidak terlalu banyak didiskusikan, tetapi langsung diaplikasikan sehingga Islam itu betul-betul menjadi apa? Sebuah solusi. Maka dari Al-Ma'un ini Mbah Yai Ahmad Dahlan memunculkan the theology of liberation, yaitu apa? Teologi pembebasan. Bagaimana agama ini menjadi tidak hanya sekedar konsep tetapi juga menjadi solusi terhadap apa? Kemiskinan. Akhirnya lahir Panti Asuhan, kemudian lahir PKU dan sebagainya. Nah, kita coba kembali ke sini bahwasanya pembetulan arah kiblat itu juga sudah dilakukan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan dan bahkan berujung pada pembakaran musola beliau. Ketika beliau mencoba meluruskan arah kiblat yang ada di Masjid Agung Yogyakarta, tetapi ditentang oleh penghulu karena jabatan Mbah Yai Ahmad Dahlan cuma apa? Khatib Amin, yaitu sebuah jabatan yang dibawa apa? Penghulu yang memiliki otoritas atau kekuasaan untuk memberikan kebijakan terhadap pelaksanaan ibadah dan pengaturan apa? Masjid. Kemudian Mbah Yai Ahmad Dahlan meluruskan arah kiblat yang ada di musola beliau, tetapi pada akhirnya apa? Musolanya juga apa? Dibakar. Nah, kemudian yang kedua, ternyata Mbah Yai Ahmad Dahlan juga sudah menggunakan hisab hakiki di dalam penentuan hari raya. Nah, sehingga sebenarnya yang meletakkan pondasi terhadap hisab yang dikembangkan oleh Majelis Tarjih di dalam penentuan bulan, kalau kita sekarang Majelis Tarjih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, sebenarnya pondasinya itu sudah ada sejak Mbah Yai Ahmad Dahlan. Sehingga kalau HPT kita, misalnya di Kitab Siam, ketika HPT menjelaskan
Bagaimana kita menetapkan masuknya bulan Ramadan? Maka ada empat cara untuk menentukan bulan Ramadan. Yang pertama, biruqyatil hilal, dengan melihat hilal. Kemudian yang kedua, aw syahadati adlin, atau persaksian seorang yang adil. Yang ketiga, aw bistikmali sya'ban 30 yauman, atau dengan apa, menggenapkan bilangan sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian ada yang terakhir apa, aw bil hisab, atau dengan hisab. Jadi ini pada putusan kitabus siyam yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih tahun 1939. Kemudian ini digodok lagi sampai Majelis Tarjih mantap terhadap sebuah kesimpulan. Kalau sekarang kesimpulannya atau keputusannya apa? Al-aslu fi itsbati asy-syahri ayyakuna bil hisab. Yaitu hukum asalnya menetapkan bulan awal itu dengan hisab, tidak lagi menggunakan apa? Ru'yatul hilal yang dilakukan secara konvensional atau tradisional. Ini menunjukkan bahwasanya cara beragama yang ingin dikembangkan oleh Mbah Ahmad Dahlan itu cara agama yang modernis, yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk memudahkan di dalam pelaksanaan agama. Bukan agama yang sifatnya itu tradisionalis. Ini yang saya kira penting untuk kita pahami. Ketika itu masyarakat muslim di Indonesia masih menggunakan ru'yatul hilal dan tidak ada yang menerima apa? Hisab. Maka Mbah Yai Ahmad Dahlan ini kan berani apa? Memunculkan sebuah gagasan, tidak hanya gagasan tapi juga diaplikasikan dalam apa? Penentuan bulan. Maka ini nanti mendapatkan tantangan yang luar biasa dari kelompok apa? Tradisional madhabi. Ini artinya apa? Mbah Yai Ahmad Dahlan meskipun madhabnya Syafi'i, tetapi Syafi'i yang tidak taklid. Karena secara umum kitab-kitab fikih Syafi'i mengatakan bahwasanya masuknya bulan Ramadan itu ya dengan apa? Ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Ya, dan sebagaimana pandangan jumhur ulama. Karena Muhammadiyah melihat bahwasanya penetapan bulan Ramadan itu bukan ubudiyah. Bukan apa? Bukan ubudiyah tapi ta'akuliyah. Bisa dirasionalkan sesuai dengan konteks apa? Zaman. Sehingga cara pandang Muhammadiyah terhadap hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi itu tidak sama sebagaimana yang dipahami oleh kelompok apa? Tradisional madhabi. Hadis ini dibaca sesuai dengan konteks pada zaman Rasulullah, dan pada konteks sekarang makna ru'yah itu tidak menggunakan pendekatan ru'yah secara konvensional tradisional, tetapi ru'yah dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan menggunakan ilmu hisab atau ilmu apa? Astronomi gitu. Kemudian yang kedua, kita lihat ketarjian atau spirit ketarjian yang ini muncul pada tahun 1925, yaitu di sini di eranya siapa? Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan meninggalnya 19 berapa? 23. Kalau ini 1925 berarti di periode siapa? Kiai Haji Ibrahim. Itu ketua Muhammadiyah yang hafid luar biasa, fasihnya bahasa Arab. Kemudian pakaiannya juga jubah. Yang ketika Kiai Haji Ibrahim ini apa? Pidato di muktamar di Minangkabau. Ini audiennya sama apa? Takjub. Karena apa? Kemampuan bahasa Arabnya yang luar biasa dan juga bacaan Qur'annya yang cukup apa? Fasih. Kita sebenarnya punya ikon-ikon dari dalam, tidak perlu menggunakan ikon luar untuk membesarkan Muhammadiyah. Hanya saja kita kan ya, kekurangan kita tidak mau menggali inspirasi dari dalam, tetapi suka menggali inspirasi dari luar. Nah,
Ketika di periode Haji Ibrahim, itu ada sebuah peristiwa yang menggemparkan, tidak hanya menggemparkan bagi kelompok tradisional madhabi, tapi juga dari tinjauan politik. Yang ketika itu Indonesia belum merdeka, berarti di masa apa? Pemerintahan Hindia Belanda. Yang ini sangat riskan dan berbahaya bagi stabilitas nasional di dalam pemerintahan Hindia Belanda. Yaitu apa? 1925 Muhammadiyah melakukan sholatul id di lapangan. Yaitu sholat id di lapangan, yang ketika itu dilakukan di lapangan Asri yang sekarang itu di Yogyakarta pada hari raya Idul Fitri tahun 1925 dan juga pada Idul Adha. Ini pertama kali Muhammadiyah mencoba bahwasanya makna tajdid itu diantaranya juga apa? Ihya'u as-sunnah, yaitu apa? Menghidupkan sunnah atau tradisi Nabi yang sudah apa? Mati. Maksudnya apa? Maksudnya ketika masyarakat di Indonesia secara umum tidak melakukan sholat id di lapangan dan kebanyakan melakukan sholat id di masjid, maka Muhammadiyah melihat bahwasanya dalam praktiknya Rasulullah itu melakukan sholat id apa? Di lapangan, yaitu fil musalla, yaitu di tempat sholat yang khusus digunakan oleh Rasulullah yang kira-kira jaraknya 200 meter dari Masjid Nabawi. Ini sebuah lapangan yang dikhususkan untuk menjalankan sholat idin, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam catatan sejarah, Rasulullah itu hanya satu kali apa? Melaksanakan sholat id di masjid. Itu pun karena apa? Liwujudi sabab. Karena ada sebab, yaitu apa? Nuzulul mator, yaitu apa? Turunnya hujan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, annahum asabahum apa? Mator. Ketika itu apa? Hujan turun di masa Nabi, fasalla bihim Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salat al-Id fil masjid. Maka karena hujan yang sangat deras, ketika itu Nabi sholat dengan para sahabat di masjid. Ini artinya apa? Artinya sholat id itu dilakukan oleh Nabi di musola atau di tanah lapang. Karena sholat id ini juga bentuk syiar bagaimana agama ini menunjukkan sebuah kekuatan dan sebuah event yang mana umat Islam bergembira, maka sebagai bentuk syiar maka dianjurkan untuk sholat id di lapangan. Nah, ketika sunnah ini di Indonesia tidak banyak dipraktekkan, karena secara umum Indonesia mengikuti madhab Syafi'i yang dalam pandangan mereka bahwasanya sholat id itu lebih baik apa dilakukan di masjid, karena masjid itu apa? Asyraful makan, tempat yang paling mulia. Sehingga dalam pandangan mereka apa? Sholat id itu lebih baik di masjid, kecuali masjid itu apa? Tidak bisa menampung kapasitas jemaah. Maka boleh dilakukan di tanah lapang. Tapi secara umum praktik sholat id di Indonesia itu di masjid. Nah, Muhammadiyah melihat dalam konteks tajdid ini berarti apa? Menghidupkan sunnah, yaitu ihya usunnah, yaitu menghidupkan sunnah yang sudah tidak dipraktekkan. Ini. Kemudian ketika itu juga apa yang digagas oleh Muhammadiyah ini juga mendapatkan tantangan dari apa? Pemerintah Hindia Belanda. Karena pemerintah Hindia Belanda melihat bahwasanya sholat id di lapangan itu mengganggu apa? Stabilitas nasional. Karena ini akan memunculkan sebuah kekuatan umat Islam yang nanti pada akhirnya akan membahayakan pemerintah Belanda. Ini kan kontribusi bagaimana Muhammadiyah juga andil di dalam menyuarakan apa? Semangat nasionalisme.
Nah, 1925 ini awal pertama kali Muhammadiyah melakukan sholat id di lapangan, kemudian berikutnya menjadi sebuah tradisi yang rutin dilakukan di setiap tahun pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sampai apa diterima pada saat ini. Sekarang kan di luar Muhammadiyah pun juga sholat id di lapangan, tapi pada ketika kita bicara sejarah atau konteks Islam di Indonesia, maka Muhammadiyah yang pertama kali apa? Mempelopori. Apa? Yang pertama kali mencoba apa? Menghidupkan sunnah yang sudah lama apa? Mati. Ini yang disebut apa? Spirit ketarjian. Kemudian juga yang ketiga, ini kalau kita lihat di Kongres ke-16 tahun berapa ini? Kongres 16 itu kan di Pekalongan, yang mana di antara rekomendasinya apa? Supaya di Muhammadiyah ada majelis yang menangani isu-isu keagamaan, nanti melahirkan majelis tarjih. Di Kongres ke-16 di Pekalongan 1927, maka di antara keputusannya apa? Mengusahakan agar supaya khutbah Jumat disampaikan dalam bahasa Bumi Putra, belum menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tahun berapa? 1928 diawali dari Sumpah Pemuda, ini kan 1927. Dan sebenarnya Muhammadiyah itu misalnya di beberapa literatur kita, misalnya 1920 Majelis Tabligh itu sudah melakukan kursus dakwah yang diantara materinya bagaimana melahirkan kader-kader yang bisa berpidato dan berkhutbah dengan bahasa lokal. Artinya ketika itu Muhammadiyah memahami bahwasanya esensi khutbah itu apa? Memberikan nasihat. Maka nasihat itu harus dipahami oleh apa? Audien atau jamaah. Meskipun nasihat itu tidak disampaikan dengan bahasa Arab. Nah, ini sebuah kontribusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Karena kalau kita melihat di dalam kitab-kitab klasik, misalnya di Fathul Mu'in, kitab yang cukup populer yang dijadikan referensi di kalangan apa tradisional madhabi, kelompok yang kitab yang cukup populer, maka di kitab ini dikatakan wasyurita fihima arabiyah wasyurita lantin syaratake fihima ing dalam khutbah loro, maksudnya khutbah sing kaping pisan lan kaping pidho apa arabiyah dengan bahasa Arab litiba salafi wal khalaf, karena mengikuti apa salaf yaitu orang-orang yang terdahulu dan khalaf orang-orang belakangan. Artinya nabi, para sahabat dan tabi'ut tabi'in mereka berkhutbah dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Cuma yang menjadi catatan, nabi itu meskipun khutbahnya bahasa Arab, tapi kan audiennya apa? Orang Arab. Orang Arab. Sehingga isi dari khutbah itu pasti dipahami oleh audien. Tapi ketika ada sebuah rumusan fikih yang mensyaratkan khutbah itu harus bahasa Arab, yang mana dulu kitab kuning itu kan sangat dikultuskan. Nanti kalau di kajian berikutnya kita coba lihat Fakih Utsman. Ini kan salah satu tokoh dari kaum muda dari Padang, kemudian hijrah ke Surabaya, kemudian banyak mempengaruhi Mas Mansur. Ketika itu menawarkan metodologi baru dalam kajian Islam, yaitu apa? Kitab-kitab kuning itu boleh dicocokkan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ini mungkin dalam konteks sekarang biasa, tapi ketika itu, ketika pemahaman agama yang berkembang itu modelnya adalah taklid, sehingga kitab kuning itu memiliki sakralitas yang tinggi, tidak boleh dikritik. Tapi gagasan Fakih Utsman ini luar biasa, nanti kan diikuti oleh Muhammadiyah. Itu Fakih Utsman menawarkan sebuah metodologi baru bahwasanya kitab-kitab kuning itu boleh dikritisi dan dicocokkan dengan apa Al-Qur'an dan sunnah. Nah, sebagaimana juga tadi, kalau kita melihat di
misalnya di Fathul Mu'in, maka syarat khutbah itu harus bahasa Arab. Kalau khutbah itu tidak terpenuhi syaratnya, maka khutbah itu sah atau tidak? Tidak sah. Maka tidak sah. Tetapi Muhammadiyah mencoba melihat tadi, ya betul bahwasanya Nabi itu khutbahnya bahasa Arab, tetapi kan audiennya orang Arab dan bahasa Arab adalah bahasa ibunya. Nah, bagaimana bagi orang Muslim yang non Arab? Maka syarat khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab ini kan perlu untuk dikaji ulang. Inti khutbah, ruhul khutbah apa? Al-mau'idah. Bagaimana menyampaikan pesan dan nasihat kepada audien. Maka ini yang dikaji ulang oleh Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah apa? Berani menabrak tradisi yang sudah lama dilakukan di masyarakat Indonesia bahwasanya khutbah itu dengan bahasa Arab. Makanya Muhammadiyah membolehkan khutbah itu boleh disampaikan dengan bahasa bumi putra. Ini spirit ketarjian yang ada pada tahun 1927 ketika itu dari hasil Kongres ke-16 di Pekalongan. Kemudian juga salah satu spirit ketarjian yang sudah ada sebelum lahirnya Majlis Tarjih yaitu tentang permasalahan apa? Pendistribusian zakatul fitri. Yang mana zakatul fitri di masa dulu itu hanya dibagikan atau disalurkan kepada penghulu atau kepada kiai atau kepada mudin, naib dan sebagainya. Tidak disalurkan kepada al-asnaf ats-tsamaniyah atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ketika itu Muhammadiyah juga sudah mulai memikirkan bahwasanya pendistribusian zakatul fitri yang hanya dikhususkan untuk mudin, naib, penghulu ini sebenarnya tidak benar di dalam ajaran Islam. Esensi dari zakatul fitri itu apa? Maka di dalam HPT kita zakatul fitri itu tujuannya apa? Di sana dikatakan tuhratan li saumik, yaitu untuk menyucikan puasa engkau. Artinya ketika kita menjalankan ibadah puasa itu apa? Ada hal-hal yang menyebabkan ibadah puasa kita tidak sempurna. Ya, contohnya apa misalnya? Ghibah, gosip itu. Itu kan mengakibatkan ibadah puasa kita tidak sempurna. Maka ada sebuah harus ada media yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, di antaranya dengan apa? Zakat. Zakatul fitri. Yang kedua, esensi dari zakatul fitri itu apa? Wa tu'matan lil masakin. Sebagai makanan untuk orang miskin. Ini yang dilihat oleh Muhammadiyah bahwasanya zakatul fitri itu sebagai makanan untuk orang miskin. Kalau untuk orang miskin berarti tidak didistribusikan untuk mudin atau penghulu. Karena Idul Fitri itu kan event apa? Event kegembiraan, senang dan gembira. Yang mana di dalam bentuk kegembiraan kita itu kan juga harus kita sharingkan kepada al-fuqara wal masakin. Kalau orang fuqara wal masakin dalam hari raya masih meminta-minta, artinya apa? Kita tidak sharing the happiness atau the joy to the poor and needy. Tidak apa? Men-sharingkan kegembiraan kita kepada orang fakir dan miskin. Maka ada syariat zakatul fitri yang diantara esensinya apa? Tu'madan lil masakin. Sebagai pemberi makan bagi orang-orang miskin. Ini yang dilihat oleh Muhammadiyah. Akhirnya Muhammadiyah mengkritik tradisi itu dan membetulkan tentang pendistribusian zakatul fitri. Akhirnya di putusan kita itu di zakatul fitri, di kitab zakat yang diputuskan oleh Majelis Tarjih tahun berapa? Yaitu 1950. Maka pendistribusian zakatul fitri itu diprioritaskan kepada fasrifha alal fuqara wal masakin.
maka diprioritaskan untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ini beberapa contoh bahwasanya spirit ketakziah itu sudah ada meskipun belum lahir majelis takziah. Artinya Muhammadiyah itu meskipun dulu bisa disimpulkan ya masih bermadzhab apa? Syafi'i, tetapi semangat tajdid itu sudah muncul. Sehingga ketika majelis takziah ini putusannya sudah banyak menyimpang atau keluar dari madzhab Syafi'i itu, memang di era Mbahnya Ahmad Dahlan juga sudah ada spirit-spirit ketarjian yang sudah apa? Muncul. Artinya bermadzhab itu tidak apa-apa, tetapi tidak boleh taklid dan ada semangat kembali kepada Quran dan Sunnah, yaitu menempatkan posisi Al-Quran dan Sunnah di atas aqwalul fuqaha, di atas pandangan-pandangan ahli fikih, bukan sebaliknya, yaitu kita tempatkan aqwalul fuqaha, pandangan-pandangan ahli fikih di atas kemudian baru Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh orang yang bermadhab. Orang yang bermadhab itu kan kitab kuning dulu baru Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau Muhammadiyah dibalik, Quran dan Sunnah dulu baru dikaji melalui kitab-kitab kuning, itu apa metodologi yang luar biasa ketika itu. Kemudian bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, yang di sini kita coba lihat yaitu ketua-ketua tarjih atau majelis tarjih. Yang pertama Kiai Haji Mas Mansur, kemudian Ki Bagus Hadikusumo. Ini tokoh penting ya, Ki Bagus Hadikusumo ini kan didikannya Mbahnya Ahmad Dahlan, kemudian secara keilmuan juga luar biasa, pernah menduduki posisi majelis tarjih, kemudian dalam perumusan dasar negara kita juga ikut andil, termasuk sila pertama Pancasila itu tidak lepas dari gagasan Ki Haji Bagus, Ki Bagus jadi Kusumo. Ini artinya seorang yang religius juga paham terhadap isu-isu apa kenegaraan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Badawi, Kiai Haji Raden Hajid, kemudian Warden Diponingrat, Ahmad Azhar Bashir, kemudian Profesor Asmuni Abdurrahman, Dr. Amin Abdua atau Profesor Amin Abdua, sampai sekarang yaitu kita punya majelis tarjih yang mana ketuanya adalah Kiai Profesor Dr. Samsul Anwar. Ini apa nama-nama ketua majelis tarjih. Kemudian ketika kita katakan tadi bahwasanya majelis tarjih itu lahir atas rekomendasi Kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927. 1928 itu dibentuk struktural dengan ketua Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian dirumuskan apa kaidah tarjih. 1929 maka yang pertama kalinya majelis tarjih melakukan sidang atau melakukan muktamar dan melahirkan dua kitab. Yang pertama Kitabus Shalah, yang kedua Kitabul Iman. Ini 1929. Artinya praktik ibadah yang paling esensial di dalam Islam yaitu tentang sholat itu sudah dirumuskan ketika itu, meskipun kita bersholat ini sampai sekarang tidak begitu populer di kalangan apa? Muhammadiyah. Tapi paling tidak sebenarnya Muhammadiyah itu sudah merumuskan tentang tata cara sholat sesuai dengan apa yang diperhatikan Nabi, yaitu tahun 1929. Kemudian Kitabul Iman ini berbicara tentang rukun iman yang 6, mulai dari al-iman billah sampai al-iman bil qada' wal qadari khairihi wa syarri. Iman kepada qada' qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian 1935 melahirkan Kitab Thaharah. Kemudian 1937 melahirkan Kitab Siyam. 1950 melahirkan
kitab zakat, 1953 kitab haji dan kitab wakfi, 1956 melahirkan kitab jamaah, kemudian wa jum'ah, dan seterusnya sampai kita memiliki HBT jilid 3. Artinya rumusan atau produk Muhammadiyah itu sudah cukup banyak, artinya bisa dijadikan acuan warga Muhammadiyah di dalam beragama ini berdasarkan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, sehingga nanti produk tarjih kita itu sudah layak untuk dijadikan apa? Acuan kita di dalam apa? Beramal sesuai, ini yang penting, sesuai dengan Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah. Tetap dasarnya yaitu Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti dasarnya yang lain gitu. Nah, kemudian ini juga kita lihat di periode siapa, kemudian majlis tarjihnya siapa. Nah, kemudian ini sejarah muktamar yang ada di Muhammadiyah dari 1912 sampai 1974. Ini apa, saya langsung loncati saja. Kemudian ini yang menjadi poin yang sangat penting, saya kira bagi warga Muhammadiyah harus ya paling tidak mengetahui tiga produk majlis tarjih ini. Apa itu putusan, apa itu fatwa, kemudian apa itu wacana. Jangan sampai kita masih bingung, ini putusan atau fatwa, terkadang juga dicampur gitu. Fatwa dibilang putusan, putusan dibilang fatwa. Kenapa kok demikian? Karena kita masih awam atau tidak, atau belum mengkaji tentang apa? Ketarjian. Kalau kita lihat ada tiga produk majlis tarjih dan tajid Muhammadiyah. Yang pertama putusan, yang kedua fatwa, kemudian yang ketiga apa? Wacana. Ya, ada pertanyaan yang menarik ketika kita mengkaji tentang ketarjian sebelum terbentuknya majelis tarjih. Ada dua spirit ketarjian yang ada. Yang pertama tentang sholat ijen di lapangan. Tentang isu itu memang apa, terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau jumhur ulama memahami bahwasannya sholat ijen itu yang paling utama dilakukan di tanah lapang atau di sokro atau di musola. Tapi musola itu maksudnya tempat sholat, bukan bangunan musola kayak kita itu. Bukan langgar atau bukan apa? Bukan apa? Surau. Tetapi di tanah lapang. Kenapa kok demikian?
karena jumhur ulama atau mayoritas ulama, berarti mazhab apa? Hanafiyah, Malikiyah, kemudian Hanabilah, karena mereka langsung merujuk pada praktek Nabi. Sebagaimana yang dipahami Muhammad ya tadi, ternyata dari keterangan hadis Abu Hurairah, Nabi hanya sekali melakukan sholat di masjid sekali. Itu. Kemudian mazhab Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i ini agak berbeda dalam membaca hadis tersebut. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, mereka memahami bahwasanya tempat yang paling mulia itu adalah masjid. Kalau masjid itu paling mulia, berarti sholat id juga sebaiknya dilakukan di tempat yang paling mulia, yaitu di masjid. Demikian juga di Makkah, itu kan penduduk Mekah menjalankan sholat id kan di Masjidil Haram, betul. Karena Imam Syafi'i berpandangan bahwasanya asraful biqa, bumi yang paling mulia itu adalah masjid. Tetapi kemuliaan masjid ini kan tidak secara mutlak. Bahwasanya ada ibadah-ibadah yang ternyata lebih afdal dilakukan di rumah. Contohnya apa? Salat sunnah. Rasulullah mengatakan apa? Afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang itu adalah fi baitihi ing dalam omahe illa kejaba al maktubah, salat sing diwajib. No. Artinya salat sunnah itu ternyata dikatakan oleh Rasulullah lebih baik di rumah. Justru tidak dikatakan baik dilakukan di masjid. Meskipun Rasulullah memahami kalau masjid itu paling mulia. Berarti pelaksanaan sholat sunnah itu tidak merujuk pada tempat yang paling mulia, tetapi merujuk pada apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah menjelaskan memang masjid itu tempat yang paling mulia, tetapi ada pengecualiannya, yaitu dalam sholat sunnah. Kenapa kok dikecualikan? Di antara hikmahnya supaya kita menjadikan rumah itu tidak sebagaimana kuburan yang tidak pernah digunakan sholat sepi, seolah-olah tidak ada penghuninya, dan tidak ada ritual-ritual ibadah yang dilakukan di dalamnya. Ini bagaimana Rasulullah nanti kalau apa konsep keluarga sakinah, ya, bagaimana menghiasi rumah dengan berbagai macam ibadah. Nah, itu. Ini kan artinya semacam itu. Kemudian tadi kalau sholat id itu ternyata bukan hanya sholat, tetapi ada apa, syiar. Di antara kenapa kok kita sebut syiar? Kita coba lihat dari keterangan sahabat atau sahabiah yang mana ia mengatakan apa? Kunna nu'maru an nukhrija al-khuyyat fil id, atau kunna kami nu'maru diperintah an nukhrija supaya mengeluarkan al-khuyyat, apa? Wanita-wanita yang haid, fil id, di dalam id. Ini kan artinya apa? Wanita haid itu kan tidak boleh menjalankan apa? Sholat. Kenapa tidak boleh? Salah satu syarat sholat itu harus apa? At-tuhru atau at-toharatu apa? Minal hadas wal khobas. Harus suci dari hadas dan najis. Haid. Orang haid itu kan orang yang berhadas besar yang menghalangi ia untuk melakukan sholat, karena salah satu syarat sholat itu adalah apa? Harus suci diantaranya dari haid. Orang yang haid saja itu disuruh untuk apa? Untuk datang ke musholat. Dalam hadisnya kan yashhadna al-khair, supaya mereka apa? Menyaksikan kebaikan di hari tersebut. Yashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin, dan seruan orang-orang muslim
artinya mendengarkan apa khutbah. Ini kan berarti ada semangat syiar, tidak hanya pelaksanaan sholat id, tetapi bagaimana menjadikan hari itu sebagai momen untuk mendengarkan nasihat keagamaan. Yang unik kan ternyata dua hari raya id di kita itu kan selalu dihubungkan dengan ibadah. Bukan artinya id lebaran itu cuma senang-senang saja, meskipun esensinya, diantara esensinya ya senang-senang. Rasulullah kan menyuruh untuk senang-senang kan gitu. Apalagi Idul Adha itu masih dengan senang kan gitu. Tetapi kan dihubungkan dengan apa? Ibadah. Ini kan sehingga apa tadi? Al-Khoyat itu disuruh untuk menghadiri sholat id. Ini artinya kan syiar. Nah sehingga tadi pandangan Imam Syafi'i itu kan bisa dibantah. Ternyata masjid itu memang pada umumnya tempat yang paling mulia, tetapi ketika ada dalil yang mengkhususkan di tempat yang lain sesuai dengan pelaksanaan Rasulullah, berarti ya harus mengikuti apa dalil tersebut. Sholat sunnah berarti kita lakukan di rumah, meskipun di masjid nggak apa-apa. Dan kita sholat di masjid kan nggak apa-apa. Ini kan cuma pada afdoliyah, keutamaan dong. Karena kenapa nggak apa-apa sholat di masjid? Karena Rasulullah pernah melakukan sholat di masjid. Ini pada afdoliyahnya. Kemudian yang kedua tadi, tentang pendistribusian zakatul fitri. Ketika di zaman dulu zakatul fitri itu hanya didistribusikan kepada mudin, kepada naib, kepada penghulu. Nah, itu apa alasannya? Memang secara umum kalau bapak-bapak yang tua karena tahu dulu itu memang semacam itu Pak. Tetapi alasannya juga saya nggak tahu. Meskipun kalau kita kaji dari asnaf tamaniyah itu, mudin penghulu itu memang sebenarnya boleh. Tapi kan masuknya apa? Fisabilillah. Fisabilillah itu kan satu bagian toh ya. Padahal ada bagian-bagian yang lain yang seharusnya diprioritaskan. Dan Rasulullah menjelaskan bahwasannya esensi zakatul fitri itu kan tu'matan lil masakin. Berarti ada skala prioritas. Dan bahkan sebagian mazhab menganggap asnaf tamaniyah itu zakat mal. Kalau zakatul fitri itu wajib untuk fakir miskin, tidak untuk asnaf yang lainnya kan itu. Meskipun kalau mungkin kita enggak begitu condong ke mazhab ini, tapi paling tidak ada nilai afdoliyah. Skala apa? Prioritas, yaitu diprioritaskan kepada fakir dan miskin. Karena tadi Rasulullah mengatakan zakatul fitri itu apa? Tuhrotan lisaimi minal lagwi wa rafath wa tu'matan apa? Lil masakin. Nah, sehingga dalam putusan kita di kitab zakat itu kan dijelaskan asnaf tamaniyah mulai dari innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin itu dan seterusnya. Maka di sana dikatakan apa? Illa zakatul fitri, kecuali zakat fitrah. Fasrifha, maka distribusikanlah zakatul fitrah itu alal fuqara wal masakin, kepada orang fakir dan miskin. Ini di putusan tahun berapa tadi? 1905, yaitu di putusan 1950 di Yogyakarta. Meskipun putusan ini di Munas Tarjih yang ke-2020 di Gresik, di Universitas Muhammadiyah Gresik kemarin dikaji lagi bahwasannya zakatul fitri itu pendistribusiannya bahkan boleh sepanjang apa tahun, yaitu dengan dimodalkan menjadi sebuah modal usaha berkembang, dan pendistribusiannya tidak harus sebelum sholat tetapi boleh setelah sholat bahkan sepanjang tahun kan itu. Dan juga boleh didistribusikan selain kepada fakir dan miskin. Tetapi tentu, tapi belum ditanfid itu ya. Yang apa? Yang di Munas Tarjih itu. Tetapi tentu ada skala prioritasnya dalam mungkin di Bojonegoro bisa dikatakan belum ada satu daerah pun yang memenuhi syarat itu. Kenapa?
fakir miskin kan masih merata. Tetapi kalau misalnya kita di Jogja, contoh kasus misalnya Masjid Jogokaryan, itu saya pernah ngomong sama Ustaz Jasir itu, yang apa, yang takmirnya itu. Itu saya tanya tentang Zakatul Fitri, katanya pendistribusiannya itu tidak sebelum sholat, tetapi didistribusikan sepanjang tahun, karena Zakatul Fitri itu betul-betul membludak. Kalau mau dibagikan semua sebelum Id, panitianya nggak kuat. Saya nggak bisa membayangkan itu banyaknya gimana gitu. Tapi kan intinya itu kan dikembangkan jadi modal usaha berkembang dan digunakan sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Ini kan berdampak. Tidak hanya orang fakir miskin itu dikasih zakat fitri tapi selesai. Kan tidak itu yang diinginkan Islam. Bagaimana merubah orang mustahik menjadi muzaki, itu kan kadang nggak dipikirkan. Sehingga dalam konteks sekarang itu perlu kajian-kajian yang mendalam tentang bagaimana memaksimalkan pendistribusian zakatul fitri. Ya meskipun mungkin kita sama-sama paham kalau di Bojonegoro ya kayaknya masih agak susah. Tapi paling tidak itu kan wacana, atau bahkan nanti bisa menjadi putusan, bukan wacana lagi. Ketika kita sudah bisa untuk mengambil itu, kan bisa kita jadikan acuan di dalam pendistribusian zakatul fitri. Mungkin itu ya kurang lebihnya. Nggih, monggo. Menarik. Dengan mengeluarkan bagi miskin kan memang lain. Kalau pendistribusian itu kepanitiaan, mungkin membaginya semua. Tapi bagi muzaki, apakah ya sama? Jadi yang ditekankan sebelum sholat Id dikeluarkan itu bagi muzaki. Nah, ini menarik. Kalau pendistribusian itu kan zakatnya sudah disampaikan kepada panitia. Tapi kalau mengeluarkan zakatul fitri itu kan dari muzaki ke panitia dalam konteks sekarang. Sehingga kan Rasulullah mengatakan apa? Man addaha qabla sholati fahiya apa? Zakatun maqbula. Siapa yang mengeluarkan zakatul fitri sebelum sholat, maka itu zakat yang diterima. Waman addaha ba'da sholati fahiya apa? Shadaqatun minas shadaqat. Maka itu hanya sekedar apa? Sedekah. Ini kan artinya hadis ini ditujukan kepada apa? Muzaki. Meskipun dalam pandangan ulama-ulama yang dulu, panitia itu kan hanya menunaikan amanat dari muzaki, termasuk panitia itu secara umum yang mengeluarkan zakat itu sebelum sholat. Betul nggak? Panitia juga gitu kan, tetapi Muhammadiyah tadi berusaha untuk keluar dari pemahaman ini. Ketika tadi syaratnya harus zakatul fitrinya itu harus betul-betul membludak. Kemudian panitia tidak sanggup untuk mengeluarkan seketika itu. Ternyata di beberapa tempat kan banyak kasus kan gitu, zakat fitrah itu panitianya sebelum sholat itu ternyata masih sisa, maksudnya tidak bisa membagikan zakatul fitri selesai secara total sebelum sholat. Akhirnya apa? Zakat fitrah itu masih menumpuk meskipun sholat Id itu sudah dilakukan. Sehingga ada berbagai macam solusi. Di antaranya apa solusinya? Pokoknya yang menerima zakat itu dikasih keplek, bahasa kita apa? Kasih nota atau apalah, keplek, kitir. Itu saja meskipun zakat fitrahnya masih di tempatnya panitia, masih di gudang. Yang penting kan sudah diserahkan meskipun barangnya menunggu kan itu. Diambil pasca sholat. Ini kan berbagai macam cara untuk mencoba menjadi solusi bahwasanya zakatul fitri itu memang betul-betul
selesai dibagikan sebelum sholat Id al-Fitri, kan gitu kan beberapa kasus. Ya kemudian tadi kan Muhammadiyah ingin melihat dari esensi zakat. Esensi zakat tadi kan mengentaskan kemiskinan, kemudian menjadikan mustahik menjadi muzaki. Ketika dirasa bahwasanya pendistribusian zakat kita, termasuk zakatul fitri, itu tidak maksimal dan tidak efisien dan tidak bisa menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan, maka perlu dilakukan metode atau cara bagaimana memaksimalkan zakatul fitri ini. Di antaranya boleh dikembangkan menjadi sebuah apa? Usaha. Ketika menjadi sebuah usaha, kemudian hasilnya besar, maka tentu yang diberikan kepada fakir miskin itu apa? Lebih banyak. Itu yang dicoba dipikirkan oleh Muhammadiyah. Mungkin singkatnya begitu, Pak. Itu bisa ditemukan dalam Bulughul Maram. Bulughul Maram itu apa? Kitab yang berisi tentang koleksi hadis-hadis hukum yang ditulis oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar apa? Al-Asqalani. Itu salah satu dari ulama Syafi'iyah pada abad 8 Hijriah. Di Bulughul Maram dijelaskan Ibnu Hajar mengutip hadis dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Maka di sana dikatakan apa? Innahum asabahum matarun. Innahum sesungguhnya mereka, yaitu sahabat, asabahum telah menimpa mereka apa? Matarun. Yang digunakan itu redaksinya adalah fi'lul madhi atau kata kerja yang bentuknya itu lampau atau simple past. Asabahum tidak yusibuhum. Tapi asabahum telah menimpa mereka. Apa yang menimpa? Matarun, yaitu hujan. Tidak yusibuhum matarun. Kalau yusibuhum itu fi'il apa? Mudhari, kata kerja yang menunjukkan arti al-hadir sekarang atau mustaqbal atau sekarang kan the present. Kalau mustaqbal apa? The future kan itu. Ini artinya apa? Kalau kita lihat redaksinya asabahum matarun itu hujannya sudah turun. Bukan lagi itu turun. Dan kenapa alasannya? Kalau di Arab, saya kan cukup lama di sana, namanya bumi itu tidak ada meletaknya, Pak. Telok. Tidak ada teloknya. Karena ya ada, tapi tidak sebanyak kita lah. Gitu. Kenapa? Karena secara umum tanah itu pasir. Berpasir dan agak berbatu-batuan. Gitu. Sehingga kalau ada hujan, itu nggak bisa tersap. Gitu loh. Sehingga kalau ada hujan lebat, itu pasti banjir. Meskipun banjirnya nggak lama loh. Kalau kita banjir ya di Indonesia yang lama. Tetapi paling tidak apa menghalangi sholat. Dan secara ilmu ketanan, saya nggak tahu lah, pokoknya itu. Nah, sehingga kalau kita lihat, ya memang meskipun hujan itu sudah turun, tapi kemungkinan itu tidak bisa digunakan untuk apa? Sholat. Akhirnya sebagai alternatif, Nabi melakukan sholat di masjid. Dan itu hanya dilakukan satu kali di zaman Nabi hidup. Ya itu. Ya sudah ya. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kajian kita ini memberikan pencerahan dan juga memberikan kita kemajuan di dalam bermuhammadiyah dan memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Ini memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai apa yang dipahami oleh Muhammadiyah. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.